Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Dan kali ini edisi yang spesial, kita akan ngebahas lagi mobil untuk teman-teman semua ya. Iya. Oke, bareng lagi sama Mbak Anggi. Kalau di video sebelumnya kita sudah ngebahas Toyota Alphard. Yes. Oke, kali ini kita akan ngerekomendasikan mobil keluarga dan juga nyaman. Dan mobil ini 4 baris. Iya. 4 baris ya Mbak Anggi ya? Betul. Oke, nah Mbak Anggi sebelum kita mulai, mungkin bisa disebutkan dulu kita ada di mana nih Mbak Anggi? Oke, untuk apa namanya? King untuk Gallery. Lokasi King Gallery. Oke, buat kalian semua yang belum tahu King Gallery ada di mana, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11, masuknya dari pintu 8. Siap, kalau teman-teman ingin tahu promo-promo dari King Gallery, buka aja di channel YouTube Om Andre, Showroom King Gallery. Semua update stoknya ada di sana ya? Iya. Ataupun kalau teman-teman ingin tahu update yang paling barunya, bisa buka di channel YouTube King Gallery. Apa ya, nih Mbak? Di King Gallery channel atau di Instagram kita kinggallery.insta. Oke, nah di sana banyak banget mobil second berkualitas, kondisi kilometernya kecil-kecil ya Mbak ya? Nah, pembelian cash, pembelian kredit, bergaransi, semuanya ada. Tapi kita bukan ngebahas sesuatu seperti itu ya Mbak ya? Kita akan coba membagikan sedikit informasi mengenai Kia Sedona. Kia Grand Sedona. Ya. Oke, Mbak, ini mobil tahun berapa sih, Mbak? Oke, di sini kita punya All New Kia Grand Sedona Ultimate Grey tahun 2017, pemakaiannya 2018. Pemakaian 2018. Ya. Oke. Tadi sempat diintip-intip di interiornya, dashboard masih diplastikin semua. Betul banget. Wah, tinggal nanti kita dikotekin. Akan bahas ya. Oke. Oke. Untuk speknya ini tahun pertama, kilometer 32.000, pajaknya bulan 3. Pajaknya bulan Maret, gimana pajaknya? Tenang. Khusus dari channel Om Andre channel mah langsung panjang. Langsung panjang dah, gak usah mikirin pajak lagi. Panjang kayak jalan tol ya. Oke, nah Mbak Anggi, ini mobil kan sebenarnya itu segmen mobil MPV premium ya. Di kelasnya Innova itu sebenarnya di atasnya lagi ya. Iya dong. Di atasnya Innova teman-teman. Betul. Dan kelebihan mobil ini 4 baris. Betul, itu dia amazingnya. Mobilnya kayak kelihatannya kecil banget ya. Kayak ukuran Innova gitu kan ya, compact banget. Tapi ternyata ini bisa muatan banyak banget juga karena seaternya banyak mas, nanti kita akan intip deh. Oke, berarti kapasitas penumpangnya bisa lebih banyak daripada Alphard di video kita betul, sebelumnya betul ya. Betul banget, betul banget. Siap, tapi kelebihan Kia Grand Sedona ini mungkin lebih ke drivingnya lebih enak kali ya. Drivingnya lebih enak karena ini nggak perlu pakai supir, kalau sendiri pun enak ya, nggak terlalu gede gitu kan. Oke. Terus lagi fiturnya lengkap banget juga, ditambah ke safety-an si mobil ini juga sangat safety banget. Nanti kita akan coba bahas kupas tuntas mengenai Kia Sedona ini. Siap, nanti di kesimpulan juga kita akan tanya berapa harga dan juga untuk kreditnya seperti apa ya Mbak ya. Nah, kita lihat di bagian depan dulu. Ganteng ya mobilnya ya? Ganteng banget. Ganteng banget. Ini mobil yang nggak pasaran, jadi buat kalian kayak misalkan mobil-mobil pada umumnya mungkin banyak orang pakai ya. Mm-hmm. Tapi kalau family car satu ini sih jarang orang pakai. Oke, mulai dari kuncinya, dia sudah ya, keyless. Sudah keyless. Terus pintu kiri kanan sudah elektrik, bisa dibuka lewat langsung ataupun lewat kunci juga bisa ya. Betul. Siap, di bagian depan grillnya tegas banget. Ini motifnya itu bukan warna krum, silver. Ya silver. Jadi bukan krum yang terlihat murah. Ya. Ini lebih ke satin silver ya. Betul. Jadi terlihat lebih elegan lagi seperti mobil-mobil Eropa loh. Betul. Teman-teman. Terus lampu udah proyektor juga ya? Iya, udah LED proyektor dan okay. Juga sudah ada LED DRL juga ya? Iya. Siap. Nah, untuk varian mesin yang dijual di Indonesia itu kalau nggak salah ada yang varian 2200cc diesel dan yang bensin 3300cc. Kebetulan yang ini? Kebetulan yang kita punya ini adalah yang bensin yang 3300cc. 3300cc, mesinnya bertenaga banget, apalagi dia sudah menggunakan mesin V6 ya? Betul. 6 silinder, jadi kehalusannya teman-teman bisa coba sendiri di King Gallery ini. Betul. Bukanya hari apa aja Mbak Anggi? Untuk King Gallery buka setiap hari dari weekdays itu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Untuk weekend atau tanggal merah dari jam 10.30 sampai jam 4 sore. Oke, buat teman-teman yang penasaran stok terbarunya bisa langsung mampir ke King Gallery ya. Aja. Wow, di tampilan depannya udah jelas ganteng dengan logo Kia seperti ini. Betul. Terus di bagian kap mesinnya juga tadi kita sempat lihat sudah ada peredam, rapih betul. Banget ya. Untuk mesinnya itu nggak pernah jebol atau mengarah ke jebol dan juga masih original ya. Tadi okay. Bisa dilihat masih banyak cat fabriknya. Dan untuk catnya sendiri dia masih original, belum ada pernah cat ulang. Ada garansi juga nggak buat beli mobil ini? Kalau untuk kalian semua nih yang belum pernah beli mobil second, apalagi belum pernah beli mobil di King Gallery, don't worry.
karena semua unit yang ada di King Gallery sudah lulus inspeksi dari pihak ketiga yaitu Autospector, dan juga dapat yang utama dari showroom kami sendiri yang berupa mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat, dan dapat garansi mesin metik selama 1 tahun dari showroom. Itu langsung dari King Gallery. Betul. Ada bukti tertulisnya, jadi aman ya. Betul dong. Siap, yuk kita lihat dalamnya seperti apa, tapi kita kesamping dulu ya. Tonton video ini sampai dengan selesai teman-teman. Di bagian sampingnya, bodinya ini proporsional banget. Iya, betul. Bannya pun ini benar-benar pas dengan mobilnya. Betul. Ya. Kebetulan profilnya dia menggunakan profil 235/60R18. Betul. Motif velgnya dual tone ya. Betul. Dual tone-nya itu silver dan warna grey. Grey. Oke. Pengereman depan udah cakram, Mbak? Udah cakram. Udah cakram. Nah, yang bagusnya ketika kita pencet unlock, dia sudah auto folding. Iya, betul. Siap. Ada lampu sen, terus ada apa lagi, Mbak, di bagian samping, Mbak? Yang lebih kerennya lagi, ini kan kayak mobil sekelas Innova ya, tapi Innova aja kalah. Karena dia udah automatic sliding door. Nah, ini nih, ini mobil jadi terlihat lebih mahal daripada semestinya. Betul ya. Betul banget. Sliding door elektrik kanan dan kiri, teman-teman. Betul. Terus di interiornya mewah. Dan juga yang lebih kerennya apa coba? Apa tuh? Dia sunroofnya udah double, Alphard aja kalah. Oke, sunroofnya dua. Sunroofnya dua, depan belakang sunroof. Kalau Alphard kan depannya panoramik, belakangnya sunroof. Kalau ini sunroof, dua-duanya udah bisa kebuka. Oke, jadi depan sama belakang bisa dibuka. Nanti kita akan coba lihat ya, Mbak ya. Kita coba lihat di bagian belakang. Untuk pengeremannya, dia sudah menggunakan pengereman cakram juga ya. Betul, betul banget. Jadi untuk fitur safety-nya teman-teman lebih aman, lebih lagi aman. Ya. Dan juga untuk kaca filmnya, dia udah ada kaca film, nggak perlu pasang lagi, pakai kaca film Solar Guard. Solar Guard premium, nggak di endorse, tapi teman-teman tahu lah ini merek seperti apa. Betul. Oke, di sini ada Lee Silver dari belakang panjang sampai ke bagian depan. Dan juga dia sudah ada roof rack. Nah, ini roof racknya rapih nih, jadi terintegrasi dan kokoh juga. Kokoh. Jadi mau bawa barang pun sepertinya masih layak ya, Mbak ya? Betul dong. Oke, nah sebelum kita ngelihat kesimpulan dan juga bagian belakangnya, kita lihat dulu interiornya seperti apa, teman-teman. Oke. Nah, kita berada di interiornya. Ini mobil lebar banget ya? Lebar banget. Jadi otomatis kita kayaknya dari luar kayaknya sempit dan compact gitu kan. Tapi ternyata pas masuk lebar kan? Lebar banget. Nyaman ini. Nyaman banget. Ini benar-benar social distancing banget. Betul. Teman-teman. Jadi nggak nyangka pokoknya mobil ini penuh dengan kejutan sih menurut Penuh Andi. Dengan kejutan. Oke, jadi nanti teman-teman bisa cek secara langsung juga. Nah, hebatnya mobil ini meskipun mobil dalam keadaan second, ini masih full plastikan bawaan dealer. Saking orangnya apik. Ya kan, ini nggak pernah copot, padahal kita udah gatel banget ya pengen kretek. Iya, ini kalau teman-teman beli mobil ini kayaknya ngelupas, ini kenikmatan banget nih. Iya, itu kenikmatan yang hakiki. Jadi ini disimpan khusus buat teman-teman yang beli mobil ini nih. Betul. Oke, kilometernya jalan berapa, Mbak Anggi? Kilometernya 34.000. 34.000, terbilang sangat wajar banget ya. Wajar. Oke, service record nggak? Record. Service record? Yes. Sini masih plastikan, terus wah ini lacinya dalam banget. Ini dalam banget loh teman-teman. Yeah. Ini bisa 50 cm loh kedalamannya teman-teman. Jadi bawa barang-barang yang panjang ini masih oke ya. Bisa. Siap. Di sini ada tempat penyimpanan transmisi matic ini. Matic dong. Transmisi tentunya. Matic, pengaturan AC pastinya udah digital. Ada digital. Oke, sudah terus, dual zone juga ya. Betul. Kiri dan kanan suhunya bisa diatur otomatis. MID udah ada digital. Ini udah. Sudah ada, oke. Terus ada apa lagi, Mbak? Ini walaupun kecil gini, tapi dia touchscreen ya. Udah touchscreen, meskipun ukurannya compact, betul, tidak seperti mobilnya. Tapi fungsinya di sini lumayan banyak, betul, ya. Betul, betul banget. Radio, bluetooth, segala macam sudah lengkap, teman-teman. Betul. Oke, apa lagi, Mbak? Dan juga di sini dia sudah ada cruise control. Oh, ada cruise control? Betul. Oke, audio steering switch. Iya, semua di sini. Pengaturan lampu, wiper, normal ya. Betul, dan airbagnya juga ada banyak. Di sini satu, di kiri satu, di tiang-tiangnya ada juga nih. Oh. Di tengah ada, sampai belakang ada airbag. Sampai aman. Belakang. Jadi aman. Mobil ini aman ya, Mbak ya? Siap. Nah, nanti sebelum kita ngebahas ke bagian belakang, kita lihat build quality-nya. Di sini soft touch semua. Soft touch semua. Soft touch semua, dan meskipun ini mobil second, nggak ada retail kayak kepanasan yang ngelupas itu, nggak ada ya? Nggak ada kayak lengket-lengket begitu kan? Gak Betul. Ada. Ini masih bagus, masih banget, masih kencang, masih Betul. Seperti bawaan pabriknya ya? Betul. Dan di situ ada storage tuh, Mas. Storage. Tuh. Di sini masih di bawah normal. Juga bisa. Di bawah pembukaannya. Banyak banget ruang penyimpanan. Soft opening, ada lampu juga. Iya. Okay. Manual book, service book ada semua. Nah, ini nih. Buku servis dari mulai baru sampai sekarang lengkap semua di sini. Siap, teman-teman bisa cek nih, teman-teman. Oke, terus di sini ada cup holder biasa, tempat charger, USB, aux dan lain-lain ada. Wah, pokoknya pakai mobil ini untuk ruang penyimpanannya melimpah sangat banget banyak, ya. Betul. Oke. Terus di atas ada apa tuh? Nah, di sini ada pengatur untuk sunroof depan, kita coba buka.
Tuh. Bisa dadah-dadah loh. Iya loh. Tuh. Coba kamera bisa masuk doang. Ke sini. Tinggal sekali pencet, langsung bisa kampanye di sini, iya, teman-teman. Oke, nah ini betul, untuk membuka pintu baris keduanya ya. Iya. Bisa pakai tombol sebelah sini, teman-teman. Betul. Jadi bisa dari remote, bisa dari pintu, atau dari tombol yang ada di sini ya. Betul. Siap. Dan kalau yang ini untuk sunroof belakang. Oke, tuh, sunroof belakang bisa diatur pakai tombol yang ada di sini. Iya. Siap, sun visor. Nah, terus juga sun visor masih plastik kan? Mm-hmm, ada lampunya terus juga. Terus lagi untuk joknya bagian kanan ini supir udah elektrik seat. Oke, udah elektrik. Meskipun di bagian sini masih manual, masih ya. Manual, betul. Nah, kemudian kelebihan jok ini pun dia menggunakan bahan fabric yang iya, enak, bahan fabric, teman-teman. Tapi kondisinya masih rapih ya, belum rapi ada banget, sobekan ya. Rapi banget, nggak ada sobekan sama sekali. Karena mobil jarang dipakai ya. Mm-hmm. Jadi ya kelihatan lah dari ini masih plastik kan, semuanya masih plastik kan. Oke, kelebihan bahan fabric ini kalau teman-teman di suhu yang dingin, ini lebih anget ya. Betul. Jadi kalau teman-teman di suhu yang panas pun, ini lebih adem juga ya. Jadi banyak banget kelebihan-kelebihannya meskipun joknya belum menggunakan jok kulit ya. Betul. Oke, nah kita penasaran seperti apa baris keduanya. Kita langsung aja ke baris keduanya yuk, Mbak. Oke. Okay. Oke, kita berada di baris duanya, Mbak. Iya. Wah, di sini ada banyak banget apa namanya tuh? Pengaturan-pengaturannya ya. Betul, siap. Pengaturannya. Pengaturan AC sisi sebelah kanan. Iya, pengaturan AC ada di sini dan juga banyak banget fitur yang sangat lengkap, yaitu ada TV belakang kanan kiri. Kanan kiri ada rear seat monitor ya. Betul. Oke. Dan cup holder di sini. Gede banget. Betul. Ada power outlet di situ. Ada USB di sini, juga ada tempat penyimpanan. Iya, betul. Ini tempat penyimpanan. Sini dan penyimpanan. Juga ya di sini bisa untuk simpen makanan atau minuman kalian. Terus ini bisa dijadiin kursi juga, jadi bisa diangkat. Oke. Dan juga bisa dilipat ke samping ya. Iya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Iya. Jadi bisa dilipat buat gang jalan juga. Iya, betul banget. Oke, di sini nyimpen iPad bisa, iya, nyimpen botol 2 bisa. Jadi di sini bisa muat 3 orang. Mm-hmm. Di baris ketiga 3 orang, di baris belakang bisa 2 orang lah. Oke, berarti secara hitungan 10 orang masih bisa ya? Iya, betul. Siap. Nah, di sini juga ada sunroof. Sunroof. Mm-mm. Pengaturan sunroofnya ada di depan tadi yang ada udah depan. Kita coba tes. Bisa dibuka juga bisa. Untuk di sini, oke. Dan AC ada banyak, sampai belakang ada AC. Mm-hmm. Airbag juga ada di tiang-tiang. Jadi fitur safety-nya juga aman. Betul. Teman-teman. Ruang kaki sih lumayan sih. Luas ya, lumayan. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan Innova sih ini lebih lega lebih ya. Lebih lega, betul. Lebih betul, nyaman betul nih. Jadi kalau teman-teman yang budgetnya mirip-mirip dengan Innova baru, betul, mungkin bisa beralih ke sini juga, betul ya. Betul banget, karena fiturnya lebih lengkap. Innova kayaknya semakin baru aja dia nggak punya sunroof ya. Iya, ini ada sunroof, ini ada dua double loh teman-teman. Nanti kita akan coba tanya harganya seperti apa. Betul. Tapi di baris kedua ini secara keseluruhan masih bagus. Dan iya, kalau misalkan lihat kondisi mobil second, AC masih dingin. AC dingin. Oke, lampu masih normal. Lampu normal semua, elektrikal semua berfungsi dan baik, nggak ada error. Oke, jok masih bagus. Betul. Pengaturan jok masih normal, nggak ada masalah, nggak ada kendala ya Mbak ya? Yes. Oke, nah kalau teman-teman penasaran ingin duduk di baris 3 atau baris keempatnya, datang aja ke King Gallery. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke sini, mau ngecek mobilnya, yeah, mau bawa montir boleh? Betul, boleh. Bawa ke bengkel resmi boleh? Boleh. Siap, semuanya bisa ya? Iya, dijabarin semua. Oke, dibantu langsung sama Anggi ya teman-teman. Betul. Siap, kita langsung aja lihat bagian belakangnya seperti apa, ruang bagasinya ya Mbak ya? Yes. Okay. Nah, ini kan mobil, kalau misalkan mobil yang kayak Avant itu boxy ya. Betul. Kotak-kotak, tapi ini kelihatannya masih enak dipandang. Iya, betul. Siap, ini meskipun 4 baris, tampilan belakangnya tetap keren nih. Lampu udah LED Mbak? Iya. Lampu LED, terus ada apa lagi nih di bagian ada belakang? Ada spoiler dengan stop lamp, antenanya udah antena hiu, dan mm-hmm, ada wiper belakang, dan defogger tentunya. Ada defogger. Rear parking kamera. Oke, okay. Sensor parkir. Sensor parkir dia tidak ada. Tidak ada sensor parkir. Karena ada dari parking juga ya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman ingin ditambahkan secara pribadi juga bisa, bisa teman-teman. Ini ada tulisan garansi 5 tahun. Jadi betul, untuk Kia itu punya garansi sampai 5 tahun. Iya, atau per 150.000 ya. Siap, berarti ini mobil tahun 2017. Sebenarnya masih ada garansi sampai bulan Maret ya. Iya. Sampai 5 tahun soalnya garansinya teman-teman. Tuh. Kita coba lihat bagasinya. Ini udah power back door. Oh, udah power back door. Tuh, lengkap banget kan. Okay. Bisa di-tap kayak gitu atau dari kunci. Siap. Sini bisa teman-teman lihat bagasinya. Kalau misalkan kita pakai 3 baris aja, ini gede banget ya. Gede banget. Siap. Jadi tapi kalau kalian mau punya seater tambahan, mm-hmm, tinggal tarik aja bisa ya. Bisa dibantu. Oke, okay, kita coba tarik. Wah. Wow. Iya. Oke. Okay. Nah, seperti ini teman-teman. Kaget kan? Anggi aja kaget ada jok ini. Ada jok rahasia.
meskipun kita tidak bisa bawa bagasi, ya, bisa bawa barang. Solusinya teman-teman pakai roof rail, ya, pakai roof box di sana. Emang sih di sini kalau saya pribadi mungkin saya nggak bisa duduk. Betul. Ya di sini. Ini hanya anak kecil lah. Untuk anak ya kecil kan? Kalau misalkan usianya di bawah 6 tahun ini masih oke, ya. Masih oke, betul. Siap. Jadi kalau teman-teman pakai mobil ini bisa ngangkut 8 orang dewasa, betul. 2 orang anak kecil bisa pergi keluar betul, kota ya. Betul, betul, betul. Tapi kalau teman-teman maksimal cuma 8 orang aja udah deh. Tinggal ini di... mending dilipat aja. Iya. Dijadikan bagasi, bagasi, bawa 3 koper gede, udah ya, siap pergi keluar kota. Betul, ya. Betul, betul banget. Oke, kita langsung aja kesimpulan mobil ini seperti apa, kita ke depan yuk. Yuk. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih Mbak? Ini cocok oke buat kalangan siapa nih? Ini cocok buat kalian yang cinta dengan keluarga kalian dan kalian punya keluarga besar. Siap, nah kalau teman-teman ingin bawa keluarga banyak, lebih senang nyetir, karena pastinya mobil ini lebih enak disetirin daripada Alphard juga ya. Betul. Karena nggak, dia... posisi duduknya itu nggak terlalu kotak dan tinggi ya. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran bisa coba test drive di sini. Ini harga bukanya dibuka berapa, okay, Mbak? Oke. All new Kia Grand Sedona Ultimate 2017 pemakaian 2018 tahun pertama kilometer 32.000, pajak bulan 3 ini dibanderol dengan harga cash 405. Oke. Okay. Kredit 369. Kredit 369 juta. Iya. Lebih murah daripada Toyota Venturer, dapat kapasitas lebih banyak. Kilometer baru 30 ribuan, buku servis lengkap ya. Iya. Oke, total DP kira-kira bisa berapa, total Mbak? Total DP bisa 130 jutaan. 130 juta bawa pulang ini mobil, teman-teman. Betul. Pokoknya dibantu sampai approve ya, Mbak ya? Iya dong. Oke, nah mungkin seperti inilah review Kia Grand Sedona. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau ada masukan juga bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, jangan bosan-bosan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita semua sehat selalu dan thank you banget, Manggi ya. Thank you juga, Mas. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.